Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku di sini Virus Wali. Jadi guys, di episode kali ini aku bakalan ngasih kabar baik ke kalian semua bagi para pecinta Fall Guys ya. Nah, kali ini Fall Guys telah dirilis di Epic Games dan ini merupakan gratis guys ya. Gratis. Jadi kalau misalnya di Steam itu kalian beli, di sini kalian bisa dapetin secara gratis. Tentunya di Epic Games, sama seperti GTA 5. Cuman GTA 5 kan dulu nih ya kan, tapi sekarang udah bayar gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, ini kalian bisa langsung dapetin aja secara gratis. Dan gimana nih buat kalian yang main di Steam? Nah, untuk yang main di Steam, wah mohon maaf banget ya, karena memang di sini Steam memang udah nggak ngadain lagi nih Fall Guys-nya, karena ini udah masuk ke Epic Games guys. Nah, ini kalian bisa langsung place order seperti ini untuk mendapatkan Fall Guys-nya ya. Kita ulangi lagi caranya. Kalian bisa tekan get di sini ya, Fall Guys. Kemudian kalian bisa place order di sini ya. Nah, ini merupakan kabar terbaru dan juga terbaik untuk kalian yang suka main game seperti ini nih. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ada di library-nya. Untuk instalasinya kalian tekan install aja seperti ini, kemudian kalian install. Kemudian tekan yes di sini, dan untuk platformnya sendiri ini di Windows ya, tentunya di Mac nggak bisa, sorry banget belum bisa main di Mac. Kalian bisa lihat ini merupakan previewnya. Mungkin buat kalian yang pengen add-onnya, kalian bisa langsung beli aja seperti ini ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk apa namanya, di sini bisa kita bilang ini merupakan highly recommendation buat game-game bocil gitu ya kan, jadi bisa dimainkan untuk anak-anak seperti itu. Nah, tentunya di sini bisa kita lihat juga ini merupakan achievement ataupun ya penghargaan jika lo kalian main ntar. Ini banyak banget di sini ya. Kemudian ini ada add-onnya seperti yang udah aku bilang barusan. Ini kalian beli ya. Kalau misalnya add-on ini seperti apa namanya, 13.500 show. Ini seperti cash seperti itu sih. Nah, itu dia. Kalau misalnya di apa namanya, apa ya, nah ini library-nya, kalian bisa cek aja di library. Ini tengah instalasi. Untuk instalasinya ini berapa ya? Coba kita lihat di sini ya. Goes to store page. Nah, ini yang developernya Mediatonic juga. Kemudian ini bisa kalian lihat beberapa apa namanya, spesifikasinya juga ya. Untuk spesifikasi ini di Windows, pasti Windows ya. Kemudian untuk apa namanya, fitur-fiturnya ini bisa pakai controller juga ya. Dan udah pasti kompetitif nih game ya. Nah, buat kalian yang memang apa namanya nggak kedapetan di news di Epic Games, kalian bisa langsung cari aja di sini Fall Guys. Nah, ini langsung ada guys, Fall Guys ya kan, dan langsung terbuka seperti ini ntar. Oke, nah apalagi kalau misalnya di store kayaknya bakalan muncul lah out now and free itu ya. Daripada kalian beli, kalau misalnya di Steam kan itu kan beli ya kan. Sekarang kalian bisa mainin gratis di Epic Game. Oh, mungkin ini adalah salah satu cara juga biar Epic Game nambah ya kan peminatnya daripada Steam ya. Memang kalau misalnya Steam sekarang memang udah kurang apa ya bisa. Nah, untuk Genshin juga seperti itu ya. Kalian bisa langsung download aja di Genshin di sini. Ini Rocket League juga. Rocket League awalnya dari apa? Dari Steam ya. Sekarang udah ada di Epic Game, tapi ini udah lama sih. Kemudian di sini ada Star Stable Online. Nah, ini kalian bisa lihat ini new release-nya ya. Salah satunya adalah Fall Guys. Nah, semoga nih apa namanya, kita berharap Epic Game memberikan banyak lagi game-game yang tentunya bermutu agar kita bisa main game secara gratis ini. Nah, ini untuk Fortnite gratis juga ya. Ini untuk GTA 5, wah ini hoki banget sih memang kemarin tuh. Awalnya ini harganya karena 300.000 dan sekarang kita bisa dapetin, bukan sekarang sih, kemarin aku dapetin dengan cara gratis. Ini premium edition lagi. Oke, nah mungkin segitu aja. Nanti kita bakalan lompat langsung ke videonya ya. Kalau misalnya udah siap instalasinya, ini kita bisa lihat di sini instalasinya 23. Kalau misalnya spek tapi nggak dikasih tahu ya untuk size nya karena misalnya kalau misalnya di GTA kayaknya ini dikasih tahu sih. Ini harus kita update lagi ya. Jangan lupa untuk ngupdate Epic Games-nya guys. Kalau misalnya kalian ini. Nah, ini masih download sih kayaknya. Ya, ini masih download nih. Kita discover lagi. Oke, mungkin segitu aja mungkin ya. Ini udah habis soalnya. Nanti kita bakalan lihat gimana sih apa namanya, game dari Fall Guys yang tentunya sudah rilis di platform Epic Games guys. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian apa namanya,
Semoga kalian terhibur dan juga semoga kalian ya seneng ya, karena kalian bisa dapetin Fall Guys sekarang secara gratis. Nah, sebagai gantinya, ya sebagai gantinya nih di Steam, kalian bisa cek Stumble Guys itu di Steam sekarang guys. Yang misalnya dia di Android ya kan. Jadi ini merupakan game seperti itu juga. Nah, ini udah selesai ya. Oh, ini apa namanya? Unreal Engine ya. Nah, ini Stumble Guys yang bisa kalian main di kan di HP. Ini sekarang udah ada di Steam dengan apa namanya? Gratis ya. Tentunya gratis, guys. Oke, guys, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga terhibur dan juga kalian jangan lupa download ya, karena mungkin ke depan itu bakalan bayar Fall Guysnya. Kita nggak tahu, who knows ya kan. See you on the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.